Sebelum ni pun TPM juga kata negara akan bankrupt. Datuk. Ah. Perdana Menteri, Malam Perdana Menteri pernah menyebut negara kita akan bankrupt kalau harga minyak tak dinaikkan. Ya. Dengan logik ini bermakna bahawa harga minyak wajib dinaikkan. Ya. Dan kerana itu juga pilihan raya ini diawalkan. Kalau mereka tunggu pilihan raya ini sampai akhir tahun, mereka tak ada peluang menaikkan harga minyak. Bila mereka buat pilihan raya awal, lepas pilihan raya 2-3 bulan, harga minyak akan dinaikkan. Ya. Ini saya jamin lah. Saya jamin. Tapi Datuk sendiri mengatakan PAS hanya mau mengurangkan majoriti 2/3. Tak dapat tidak minyak akan tetap akan naik juga. Macam mana pendapat Datuk? Sekarang ni undi Barisan Nasional dah maksimum ya, 95% kursi dalam parlimen dimiliki oleh Barisan Nasional. Kuasa mereka begitu tinggi. Tapi kalau peratusan ini turun, kursi ini turun jumlah dia. Ini tentu akan menyedarkan pemimpin Barisan Nasional. Tapi saya rasa saya kena betulkan sedikit pada saudara. Kita ada dua objektif. Objektif yang dekat ialah mengurangkan undi Barisan Nasional. Saya rasa ini dikongsi oleh semua rakyat Malaysia, Cina, Melayu, India, Sabah, Sarawak, bahawa Barisan Nasional yang terlalu berkuasa adalah merugikan rakyat. Ya. Tetapi jika sekiranya rakyat rasa undi tersebut perlu ditingkatkan kepada PAS dan pembangkang sehingga kita perlu membentuk sebuah kerajaan yang baru, PAS tidak bermasalah ya, tidak menghalang rakyat berbuat demikian. Tetapi kalau kita beri undi ni, mandat ni penuh dan besar pada Barisan Nasional, malapetaka akan berlaku ya. Kurang undi satu alternatif, tukar kerajaan ada alternatif yang paling baik lah. Rakyat terminat dengan manifesto ini, sama ada boleh dilaksana tak laksana, beri kami peluang. Selagi tak beri peluang, memang tak boleh laksana. Dah beri peluang, insyaAllah kita laksanakan. Dan sebahagian manifesto kita ni yang dulu-dulu pun ditiru oleh Barisan Nasional. Misal kata pencen untuk wanita kematian suami yang berkahwin semula ya. Ini adalah manifesto Barisan Alternatif pada tahun 1999. Telah pun ditiru oleh Barisan Nasional. Juga sama dengan road tax percuma ya, kepada motosikal. Ini adalah manifesto Angkatan Padan Umar tahun 90. Jadi kalau kata tak boleh laksana, pasal apa Barisan Nasional tiru manifesto kita? Dan boleh buat pun ya? Itu dia perintah, tiru manifesto kita boleh buat. Kalau kita perintah, lagi boleh buatlah manifesto kita. Jadi cakap dengan Najib, dah banyak dah manifesto kita, dia tiru dan boleh laksana, tak ada masalah dan rakyat suka. Termasuk macam beri bantuan pada pelajar miskin di sekolah-sekolah ni. Ini adalah ucapan saya di parlimen tahun 2000. Saya bukan nak angkat diri ya, tetapi pada waktu itu saya telah beri cadangan. Dan sekarang cadangan itu dilaksanakan dan boleh laksana. Kalau kita tak beri cadangan, sampai hari ini Barisan Nasional tak tahu macam mana nak buat program tersebut ya. Dalam hubungan kuam ini, peruntukan untuk bantuan pada pelajar-pelajar kuat miskin di bawah program kuam, rakyat telah dipemainkan ya. Tiap-tiap minggu ada perjumpaan PIBG sampai 5 jam, 4 jam. Dan orang politik yang jadi calon bucap, ibu bapa dah rasa muak, guru-guru rasa fed up, menggunakan jentera pendidikan ya, yang sepatutnya bebas daripada politik ya, sebagai pentas politik mendapatkan sokongan ya. Ini adalah, pada pendapat saya, adalah satu perbuatan yang tidak baik ya. Dan kita tahu di Kelantan ini prestasi pencapaian peperiksaan di bawah Jabatan Pelajaran Kelantan adalah rendah kerana terlalu banyak politiking dalam Jabatan Pelajaran ditambah dengan program ini. Jadi saya menasihatkan Kerajaan Barisan Nasional menghentikan penggunaan sekolah-sekolah sebagai medan politik. Yang kedua, pada asasnya Kerajaan Negeri bersetuju mana-mana ibu bapa yang didiskriminasikan kerana sebab politik ya. Mereka miskin, mereka layak, mereka dah dapat surat tawaran yang pertama, ataupun mereka langsung tidak diberikan surat tawaran.
Yang tercicir macam ini, kerajaan Greece bersetuju memberikan bantuan minimum RM200 satu keluarga untuk membolehkan semua rakyat akan dapat kemudahan yang sama dan tidak dipinggirkan oleh mana-mana pihak. Dalam demokrasi ini ialah kemerdekaan rakyatnya. Rakyat tak boleh diugut, rakyat tak boleh dibeli, rakyat tak boleh dipaksa, rakyat tak boleh dikepung pemikiran mereka. Bila semuanya sudah terkumpul maklumat, Datuk, 5 hari bulan ini saya akan menyampaikan bantuan yang ada di bawah kerajaan negeri ini di Kuala Krai dan jajahan-jajahan lain juga akan diatur. Apa yang kita laksanakan ini adalah untuk menunjukkan pada barisan nasional, ugutan dalam bentuk seperti ini adalah tidak harus dilakukan untuk menjunjung keamalan demokrasi dalam negara kita. Sebab itu kita perlunya perimbangan kuasa, ya. Kalau barisan nasional saja jaga negara ni, hancur lebur lah. Tapi kalau kita ada perimbangan kuasa, kita ada satu panggil bargaining power yang baik untuk rakyat jelata.